Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan Smart Sidebar di HP Realme. Nah, Smart Sidebar adalah fitur keren di HP Realme. Nah, bisa dilihat di layar HP saya, tepatnya di samping kanan ada seperti garis putih yang kalau saya swipe seperti ini muncul fitur keren seperti ini, seperti konsol file, kamera, screenshot, rekaman, dan lain-lain. Nah, buat kalian nih yang ingin tahu cara untuk mengaktifkan fitur ini, nah berikut caranya. Nah, langkah pertama adalah kita pergi ke pengaturan. Kemudian kita bisa scroll dulu ke bawah. Lalu kita pilih yang alat serbaguna. Kemudian kalian pilih yang smart sidebar. Nah, di sini kalian bisa mengaktifkan yang smart sidebar. Nah, kemudian di bawahnya ini ada opsi pilihan, yaitu hanya gunakan bilah samping di layar horizontal. Kalian tidak usah untuk mengaktifkannya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini sudah muncul smart sidebar-nya. Nah, yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ke beranda HP saya. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan layar HP saya ini ada seperti garis putih yang kalau saya swipe seperti ini muncul layanan smart sidebar-nya. Nah, mudah bukan cara untuk mengaktifkan smart sidebar di HP Realme? Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.